Kata-katanya mereka amat berpuas hati dan seperti yang kata Dato' Zahir tadi, masa selama sebulan itu agak pendek. Jadi selepas ini insya-Allah pada internship yang ketiga kami akan merangka susun atur yang lebih terperinci dan lebih teratur. Kalau tak 6 bulan, kalau tak 3 bulan mungkin 6 bulan kita akan buat. Kita bukan saja ingin menempatkan mereka ini bersama-sama dengan para adun tapi dengan agensi-agensi kerajaan yang ada. Kalau pelibatan mereka ni diluaskan dengan agensi yang ada, mereka akan lebih expose ataupun lebih berpengetahuan tentang gerak kerja, tentang pentadbiran dalam negeri Perak khususnya dalam meneruskan agenda kerajaan negeri. Rata-rata hari ini pun mereka telah menghasilkan, pada majlis penutup tadi telah menghasilkan satu penghasilan ataupun apa yang telah mereka pelajari dan research yang telah mereka buat. Ada antara researchnya tentang pelibatan belia di dalam pendidikan, pelibatan belia di dalam ekonomi dan juga harapan belia di dalam politik khususnya. Dan saya melihat ada nilai tambah yang amat baik daripada penghasilan mereka ini yang boleh kita ketengahkan kepada kerajaan negeri untuk kita nilai semula. Mereka ni adalah antara suara-suara anak muda dalam negeri Perak khususnya yang mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk penglibatan belia dalam negeri Perak. Ini penting untuk kerajaan negeri untuk mendengar hasrat mereka, harapan orang muda sendiri di dalam menangani orang kata harapan mereka untuk merapatkan mereka lagi dengan kerajaan negeri. Khususnya untuk menghadapi PRU yang akan datang ini, kerajaan negeri ingin mendengar denyut nadi orang muda sendiri, harapan mereka, keinginan mereka. Dan hari ini terselah melalui research yang mereka buat, ada percentage ataupun peratusan yang telah mereka buat harapan orang muda begini dalam bidang ekonominya, politiknya, pelajarannya begini. Dan insyaAllah research yang mereka buat ini saya akan sampaikan kepada Yang Amat Menteri Besar sendiri untuk dinilaikan kalau ada yang boleh diterjemahkan oleh kerajaan negeri.